Assalamualaikum guys, hari ini gue nak ajak orang macam mana nak masak. Masak apa? Masak Maggi tapi asrama style. Kita tak buat yang mak ayah kita buat, no. Kita buat yang asrama style, yeah. Oh, kali ni kita akan guna Maggi ni. Maggi ni. So ya, ni bukan Maggi ni simpan. Tapi macam Maggi kan. So kita put in this bowl. Panas. Settle. Oh, nak buka benda ni. Macam tumpah. Apa? So kat sini ni dia punya seasoning. Yeah. Ini sebenarnya agak susah sikit. Sebab aku kena ni. Ni koyang. Presenting. So apa kat sini? Kita buat magic je lah. Buat magic. So bila dah letak panas, kita tutup dengan lid. Okay, kat asrama biasanya korang guna bekas kan. Ni gerai mangkuk. Okay, makan gerai mangkuk, gerai pinggan. So ya, tunggulah. Asikku sembari sini, kisah kita jangan tangisi. So guys, apa kata kita pergi ke bilik aku? Bilik aku dekat je. Okay, 1, 2, 3. Wow, spinning teleportation. Okay. Jadi aku cari selia-selia sikit. Dan aku tengok sikit. Wow. Kerana asalnya menunjukkan tak boleh jenial. Ini dikira macam Maggi yang tak matang. So aku nak sikit lama aku. Sebab aku nak cepat ni, nak tidur. Cepat. Tengok dia punya. Ni dia punya car. Gaul. Dan aku rasa boleh dihidang. Okay guys, inilah dia hasil. Tak nak tumpah dah kau. Wah, kau nak tengok sendiri. Ini dia masterpiece Maggi asrama. So guys, aku nak makan. So see you guys in the later. Bye, peace out. Selamat cuba.